Pemirsa, bulan suci Ramadan sebentar lagi tiba. Namun kemungkinan bulan suci Ramadan tahun ini terasa agak berat karena berbarengan dengan merebaknya virus corona. Nah, diperkirakan angka kemiskinan akan semakin bertambah banyak. Nah, untuk menyikapi hal ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang beragama, sebagai seorang muslim yang taat? Nah, untuk lebih jelasnya, Anda akan saya ajak ngobrol bersama Pak Ustadz Kampung di belakang ini. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wih, Pak Ustadz. Sedang ngapain, Pak Ustadz? Cari jambu. Cari jambu? Mana jambunya nggak ada gini? Justru nggak ada itu saya cari. Pak Ustadz, kalau boleh tahu namanya siapa, Pak Ustadz? Ustadz Randi. Oh, Ustadz Randi. Randi apa artinya, Pak Ustadz? Raiso nangdi nanti. Pak Ustadz, ini bulan suci Ramadan sebentar lagi tiba. Namun mungkin agak berat karena berbarengan dengan virus corona, Pak Ustadz. Angka kemiskinan diperkirakan semakin meningkat nanti, Pak Ustadz. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini, Ustadz? Untuk menyikapi hal ini, ya. Yang miskin janganlah bersedih. Dan jangan sesali diri. Yang kaya, janganlah bangga. Dan jangan busungkan dada. Karena derajat manusia, derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwa. Kayak aroma irama, Ustaz. Ustaz, lah, apa? Ekonomi kan semakin melambat, semakin seret. Oh, biaya hidup sehari-hari kan repot, Ustaz. Gimana tuh? Loh, gak usah khawatir. Karena sebenarnya orang kaya dan orang miskin, dan orang miskin itu sama. Sama gimana? Bedanya cuma sedikit. Oh, masa iya orang kaya dan orang miskin beda? Saya dengan orang kaya bedanya dikit. Bedanya dikit gimana? Kalau orang kaya ya, dikit-dikit belanja. Kalau Pak Ustadz? Belanjanya dikit. Iya. Dengan itu Pak Ustadz jelas beda dengan alim ulama. Bedanya dikit. Dikit gimana? Kalau alim ulama ya, ya, dikit-dikit ngaji. Kalau Pak Ustadz? Ngajinya dikit. Dengan pengusaha? Dengan pengusaha. Ya. Sama, bedanya dikit. Bedanya dikit gimana, Pak? Kalau pengusaha, ya, dikit-dikit kerja. Nah, kalau Pak Ustadz? Kerjanya dikit. Saya percaya, Pak Ustadz, dengan pada dasarnya kan manusia itu dikaruniai otak yang sama. Tuhan. Ya, seperti otak saya dengan otak Pak Ustadz itu sebenarnya sama. Bedanya cuma dikit. Bedanya di mana? Kalau otak saya ini dikit-dikit mikir. Kalau Pak Ustadz kan mikirnya cuma dikit. Jangan-jangan memang gak punya alat buat